Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tok Blitar. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, nah ini ibu masih menyiram air panas pada ayam teman-teman ya. Ini ceritanya mau selamatan memperingati Maulud Nabi ya teman-teman ya. Di tempatku kalau memperingati Maulud Nabi itu ini potong ayam. Itu kebetulan yang dipotong itu ayam kampung teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya ya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan alhamdulillah kondisiku hari ini sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Ya hati-hati toh. Nyiprat. Wih. Banyune wes. Ini ceritanya mau bantu goreng tahu teman-teman ya. Nah, ini nyatakan dulu apinya. Yang kulit itu bukan biar nyala dulu apinya, saya mau bantu ya. Nah ini mayar bedet-bedet ayam dan yang mau digoreng inilah teman-teman. Nanti ada tahu, ada cabe, terus ada bawang merah, bawang putih, ini ada pete ini teman-teman ya. Nah ibu yang bedet-bedet, aku tak sing goreng-goreng. Apa nama asin romo nganu tahu? Oke, tak nyalakan apinya dulu ya teman-teman ya. Iya malam mau pak, malam rebo ya? Orang, tumben oh, bentar ya bang. Malam minggu tuh perasaan gue, mas aku malam minggu tuh. Cuma lagi. Wis kelak keringet teman-teman nih hari ini.
Nah, itulah teman-teman. Mae lekas ngelar sego. Tapi lawe apa, Pak? Nek lawe? Tak belum beret. Apa mampu ya? Singkong ini dia. Sme? Apa malah dia? Oke, sebelum aktivitas mengeler sego dulu. Oke, aku tak nambahin minyak dikit teman-teman ya. Buat goreng tahu. Cukup. Ini tahu yang beli tadi malam ini teman-teman ya. Visual healing. Nunggu minyaknya panas. Tahu ngecek le. Hah? Gue tahu ngecek. Lagi ki? Gue sakit parane sini. Lagi tahu ki? Nah, itulah teman-teman, tahunya mulai digoreng. Dan ini sisanya nanti itu ibu wis mulai sarapan. Dan atuh nanti tak berlanjut goreng ini ya teman-teman. Oke teman, videonya cukup di sini dulu. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sebelah sudah ada sound system yang bunyi. Takut copyright.